بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويوم عاشوراء وهو عاشر المحرم لأنه يكفر السنة الماضية كما في مسلم. وَيَوْمِ عَشُرَاءَ dan berpuasa hari Asyura, termasuk puasa yang disunnahkan, berpuasa hari Asyura. Apa Asyura itu? وَهُوَ عَدَبٌ Asyura. Asyirul Muharrami ialah tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram. Alasannya li'annahu, karena sesungguhnya ini sauma Asyura atau berpuasa Asyura, yukaffiru ialah melebur apa puasa. Yukaffiru ialah melebur apa puasa, melebur as-sanatal madiyata, as-sanata pada apa dosa satu tahun, al-madiyata yang telah lalu. Kama fi muslimin, sebagaimana di dalam hadis muslim atau hadis riwayat muslim. Watasu'a dan berpuasa hari Tasu'a. Berpuasa hari Tasu'a. Apa Tasu'a itu? Wahuwa adabun Tasu'a tasi'uhu. Ay tasi'ul muharram. Tasi'uhu ialah tanggal 9 bulan Muharram. Ya, tanggal 9 bulan Muharram. Alasannya li khabari muslimin, karena hadisnya Imam Muslim. Ya. Karena hadisnya Imam Muslim, yaitu ada hadis la in baqitu ila qabilin la asumannat tasi'a fama taqabbala. La in baqitu, ini bunyi hadisnya, lain baki itu. Ya. Jika saya masih hidup. Jika saya masih hidup, atau jika masih hidup siapa saya, ila qabilin, hingga apa namanya, tahun depan atau waktu yang akan datang, la asumanna maka, atau niscaya berpuasa siapa saya, atau maka berpuasa, atau niscaya berpuasa siapa saya, at-tasi'ah, pada tanggal 9. At-tasi'ah pada tanggal 9, maksudnya tanggal 9 ini Muharram. Cuma itu apa daunnya atau keinginan Rasulullah. Cuma pada kenyataannya famata qablahu, famata apa namanya? Lalu wafat siapa beliau, siapa nabi qablahu sebelumnya qabilin. Qablahu sebelumnya qabilin. Terus alasannya lagi, wal hikmatu, adapun hikmah.
Ya, wal hikmatu adabun hikmah. Mukhalafatul Yahudi. Mukhalafatul Yahudi ialah apa namanya? Membedahi. Ya, membedahi orang Yahudi. Ya. Jadi tidak hanya berpuasa di tanggal 10-nya ya, agar berbeda dengan tradisi Yahudi, juga berpuasa di tanggal 9. Wa min thamma, dan dari sana hikmah-hikmah yang berupa agar berbeda dengan tradisi orang Yahudi ya. Sunnah disunnahkan liman lam yasumhu. Liman bagi orang lam yasum yang tidak berpuasa, siapa manhu kepada tasya atau kepada tanggal 9, disunnahkan saumul hadi asyar, apa berpuasa tanggal 11-nya. Ini tanggal 11. Jadi tidak, kalau hikmahnya agar berbeda dengan orang Yahudi, ya pokoknya jangan berpuasa satu hari. Seandainya tanggal 9-nya lupa, ya ditambah dengan tanggal 11-nya. Bal bahkan wa in shomahu, walaupun berpuasa siapa manhu kepada tasi. Li khabarin karena hadis fihi di dalam al-hadi asyar, dalam tanggal 11 itu. Wa fil ummi, dan ialah di dalam kitab al-um. Adapun kalimat atau redaksi la ba'asa ay, apa nih? Ayyufridahu. La ba'asa tidak apa-apa. Ayyufridah menyendirikan. Menyendirikan siapa manhu kepada asyir. Wa amma ahadithul iktiharim. Adapun beberapa hadisnya ini tentang iktihal apa namanya, bercelaan di tanggal 10 itu, wal usli dan mandi, wa tatayyubi dan memakai parfum wangian, fi yaumi asyura di hari tanggal 10, ialah termasuk peletakannya orang-orang yang banyak berdusta. Selanjutnya termasuk puasa yang disunnahkan wa shaumu sittati ayyamin min syawalin. Wasaumu sittati ayyamin, dan berpuasa atau disunnahkan puasa 6 hari min syawalin, dari bulan syawal. Ya sekarang ini kan bulan syawal sekarang. Ya 6 hari di bulan syawal, cuma sudah hampir selesai syawalnya ini. Ya, kalau tidak salah tanggal 27 sekarang. Ya kalau puasa dari sekarang tak nutut lah, kan berarti kada keluar ya berarti. Ya kalau mau puasa dari awal itu ya bebas ini. Pokoknya selama di bulan Syawal bisa dari depan, di awal bulan Syawal itu setelahnya hari raya. Makanya ada istilah apa di Indonesia itu, ada istilah apa namanya? Telasan ketupat ya, hari raya ketupat itu kan hari rayanya orang yang berpuasa sebetulnya. Kok ada hari raya dua kali, hari raya ketupat sebetulnya. Itu sebetulnya hari rayanya orang yang berpuasa Syawal itu, pas itu kan di hari yang ketujuh itu, atrat yang teratur lontong. Jadi itu
menggambarkan puasanya di tanggal 2 itu, 2 Syawal. Satu Syawalnya hari raya, besok-besokannya 2 Syawal. Ya. Selama 6 hari, berarti tanggal 7 Syawalnya marah pas telasan. Telasannya orang yang berpuasa. Ya. Yang cita apa saya pekun milo. Ya milonya mana lagi ya? Tapi tidak harus ya, tidak harus di awal-awal Syawal itu, bisa pertengahan, bisa akhir, bisa ya. Daripada tidak puasa gitu kan. Itu. Alasannya 5 karena keterangan fil khabari sahih, di dalam khabar, di dalam hadis sahih yang sahih. Keterangannya yaitu anna saumaha sesungguhnya berpuasa sittati ayyamin min Syawal ma'a saumi Ramadan serta berpuasa Ramadan kasiyamid dahri ialah sebagaimana berpuasa 1 tahun. Ya, sebagaimana berpuasa 1 tahun. Jadi apa namanya? Berat pun ngaling apa ya? Eman-eman dikurang 2 bulan lah ya. Yang 2 bulan itu diambilkan dari apa namanya? Syawalnya itu. Wattisalu, adapun ittisalnya atau apa namanya? Menyambungnya. Sittati ayyamin min Syawal bi yaumil idi dengan hari Id, berarti berpuasa tanggal 2-nya itu langsung namanya ittisal, itu afdalu ialah lebih utama. Lebih utama tidak harus, tapi lebih utama. Alasannya mubadaratan lil ibadati, mubadaratan karena bersegera ya aki-aki. Karena bersegera lil ibadati, pada ibadah. Selanjutnya yang disunnahkan wa ayyamil layalil bidhi, wa ayyamil layali, dan apa namanya, berpuasa hari-harinya beberapa malam al bidhi yang apa, yang padang bulan. Albid itu makna aslinya ya putih-putih terang. Ya maksudnya ya terang malamnya itu karena rembulan. Ya karena sinar rembulan. Lah. Apa saja itu? Wahi adapun ayyamil layalil bid. Ya, ats-tsalitsu asyara ialah tanggal 13. Ya. Ialah tanggal 13. Wataliyahu, dan 2 hari yang mengiringinya, dan 2 hari yang mengiringinya, berarti tanggal 13 ditambah 14 dan 15 itu pas terang-terangnya bulan kan, 13 14 15. Ya, bulan purnamanya di tanggal 15 itu ya, 3 hari itu sudah. 3 hari itu ayyamul bid. Ya, istilahnya ayyamul bid. Disunnahkan puasa. Ya. Alasannya juga lisihatil amri, karena sahnya perintah. Lisihatil amri, karena sahnya perintah bisaumiha, dengan berpuasa ayyamil layalil bid. Lianna sauma tsalatsati, karena sesungguhnya berpuasa 3 hari. Karena sesungguhnya berpuasa 3 hari kasawmi syahri ialah seperti atau sebagaimana berpuasa 1 bulan, perbandingannya itu ya. Bagaimana berpuasa 1 bulan, bagaimana perbandingannya atau hitungannya? Idil hasanatu bi asyri amthali, ini idil hasanatu, karena sesungguhnya satu kebaikan bi asyri amthaliha ialah
apa namanya sebanding dengan apa namanya 10 10 sesamanya al-hasanah. Ya. Jadi satu kebaikan itu kan bisa dilipat gandakan, ya. Apa namanya menjadi 10 ya, 10 kebaikan itu. Berarti kan nanti kalau 3 hari ya sebanding dengan 1 bulan. Satu harinya sebanding dengan 10 hari. Omin tamarin dari sana tahsulu. Dari sana ini perbandingan ya. Apa namanya puasa 3 hari yang sebanding dengan 1 bulan itu. Tahsulu hasil atau tercapai as-sunnatu apa sunnah? Apa kesunnahan? Bithalathatin wairiha. Bithalathatin dengan 3 hari wairiha yang selainnya. Ayyamil layalil bid. Ya. Ya. Bisa tercapai dengan selain itu. Ya, selain artinya per bulan, setiap bulan itu setidaknya ada puasanya kan gitu maksudnya. Berarti kalau setiap kebaikan itu sebanding dengan 10, ya tidak harus ayyamul bid.